Pejabat utama Mabes Polri dan pejabat utama Polda Aceh melakukan video conference dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77. Bakti Kesehatan Polri Presisi berupa operasi gratis bagi warga penderita bibir sumbing, yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Dalam video conference tersebut, seorang ibu yang tinggal di pedalaman Aceh sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Kapolri dan Kapolda atas bantuan yang telah diberikan kepada keluarganya. Bantuan yang diberikan berupa operasi bibir sumbing, anaknya yang bernama Akila Fitri yang sebelumnya sumbing, kini telah melakukan operasi dengan lancar di Rumah Sakit Bayangkara Aceh. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merasa terharu atas pujian yang dilontarkan oleh ibu dari anak penderita bibir sumbing. Atas pujiannya, Sigit meminta ibu tersebut tidak langsung kembali ke rumah. Ia meminta agar berkeliling dahulu di Aceh beberapa hari hingga anaknya benar-benar pulih. Rumah Sakit Polda. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Kapolda, dan Bapak Polda Aceh Tenggara. Terima kasih banyak, Pak. Ribuan terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan rahmat kepada Bapak. Saya ingin doakan ya, Pak. Semoga Bapak jaya selalu. Terima kasih, Pak. Ribuan terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini pulangnya habis ini jangan buru-buru ya, tunggu putrinya siap pulang baru pulang, karena perjalanannya tadi saya lihat kok lumayan jauh ya. Mumpung sampai di Aceh jalan-jalan dulu, Bu ya. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.